Tuah si Sato. Tuah yang berarti sakti atau kuat, sedangkan Sato yang berarti ayam. Jadi Tuah si Sato yang berarti kekuatan atau kesaktian sang ayam. Ayam menjadi tokoh sentral dalam karya ini yang bermakna Sato Megawe Ayu, Sato Megawe Baye. Dalam filosofi Hindu, ayam adalah salah satu binatang suci. Hal ini dikarenakan hanya ayam yang diperbolehkan untuk meneteskan darahnya di areal tempat suci melalui upacara buta yatnya. Lebih lanjut disebutkan dalam kitab Siwa Tatwa Purana, di mana isi dari kitab tersebut adalah, pada tilem kesange, aku Dewa Siwa mengadakan yoga. Berkewajibanlah manusia di bumi ini membuat persembahan masing-masing. Lalu adakan pertarungan ayam dan nyepi sehari. Ketika itu hidangkan kepada sang kaledasa bumi. Jika tidak, rusaklah manusia di bumi. Sedangkan konsep Sato Megawe Baye, di mana ayam dapat merubah manusia menjadi rusak. Ayam bagaikan sosok buta kala, menyeramkan, yang dapat berubah hidup manusia ke arah kehancuran, seperti disebutkan dalam Menawa Dharma Sastra 5 bagian 45, yang berbunyi, ia yang makhluk hidup yang tidak berbahaya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan nafsu diri sendiri. Orang itu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan tanpa disadari oleh manusia itu sendiri. Ada kutukan dari sang ayam yang secara jelas terlihat melawan sesamanya demi memuaskan nafsu manusia. Hal yang sama akan berlaku pada manusia. Jadi, mari kita jaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Om Santi Santi Santi. Om.